jet tempur pencegat terbaru Rusia melalui program PAK-DP atau yang lebih dikenal dengan jet tempur MiG-41. Program pengembangan pesawat tempur terbaru ini telah dipertimbangkan selama beberapa tahun. Tapi baru-baru ini CEO MiG Ilya Tarasenko mengungkapkan bahwa proyek ini akan selesai pada tahun ini. Pesawat tempur masa depan MiG-41 kami akan dapat mengangkasa, kata Tarasenko dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan Reuters, seperti dikutip dari iRecognition.com. Tarasenko menyatakan bahwa pesawat akan menggunakan senjata jenis baru, akan dibuat dengan teknologi siluman terbaru, dapat membawa senjata dengan volume yang lebih besar dan beroperasi pada radius intercept yang besar. Pesawat berkemampuan siluman ini mampu terbang di antara lapisan stratopause dan tropopause atau pada ketinggian 9.000 hingga 17.000 mdpl. Pesawat pencegat ini digadang mampu melesat hingga kecepatan 3.675 km/jam. Mantan Komandan Angkatan Kedirgantaraan Rusia, Viktor Bondarev, menyebut pesawat ini juga disebut mampu menembak jatuh rudal hypersonik. Dia yakin pesawat ini akan menjadi pesawat tercepat di kelasnya. Dia menyebutkan kecanggihan lain pesawat ini, yakni bisa dioperasikan secara otonom, seperti layaknya drone. Salah satu pabrikan pesawat tempur asal Rusia, Biro Desain Mikoyan and Gurevich atau MiG, kini tengah menggenjot pengerjaan pembangunan MiG-41. Pesawat tempur siluman pencegat yang dicetuskan pembangunannya pada tahun 2015 ini akan menggantikan peran MiG-31. Tidak, ini bukan proyek mitos. Ini adalah proyek lama untuk MiG dan sekarang kami akan melakukan pekerjaan intensif di bawah naungan UAC, United Aircraft Corporation, serta akan segera menyajikan kepada publik, ungkap CEO MiG Ilya Tarasenko. Ia menyebutkan, pengiriman pesawat mutakhir ini ke militer Rusia diperkirakan akan dimulai pada pertengahan tahun 2020. MiG-41 juga dikenal sebagai pesawat PAK-DP, Perspective Aviation Complex of Long Range Interception. Selain membuat pesawat siluman pencegat versi berawak, kabarnya perusahaan ini juga sedang mempertimbangkan untuk membuat versi tak berawak.